ini adalah suasana di pemakaman TPU Gumuruh ya. TPU Gumuruh Bandung. Nah, ini suasana pemakamannya, dan di sanalah makam Deti Kurnia disemayamkan ya, teman. Dan dari manapun Anda berasal mau ziarah ke sini, maka titik lokasinya dari Google Map akan sampai di sini. Kita bisa tanya-tanya. Dan hari ini dan sekarang dokumentasi video petunjuknya bagi Anda yang mau datang langsung ziarah ke makam sini. Oke, kita masuk lewat gang sini. Gang sini, dan makamnya ada di sebelah sana. Ternyata pemakaman Gumuruh ini sangat luas sekali. Bagi Anda yang ingin mencari informasi sanak keluarga yang meninggal di sini, nah di sini ada kantornya ya, kantor TPU Gumuruh. Nah disinilah teman makam almarhumah Deti Kurnia ya. Baiklah teman, kita berziarah dulu. Kita mendoakan almarhumah Deti Kurnia binti Iding Marta Wijaya sama ayah handanya sekalian ya, Bapak Iding Marta Wijaya. Khususan ilaruhati Deti Kurnia binti Iding Marta Wijaya bihadzihil maqam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Deti Kurnia binti Iding Marta Wijaya lahir 15 Agustus 1961 ya, dan wafatnya tanggal 20 April 2010. Dan itu adalah makam ayahnya ya teman. Alhamdulillah teman, kita sudah berziarah dan kita sudah tabur bunga kepada kedua almarhum ini. Semoga Ibu Deti Kurnia binti Iding Marta Wijaya sama ayahandanya jadi terima amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya, dan meninggal husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Oke teman, demikianlah penjelajahan eksplor ke makam Ibu almarhumah Deti Kurnia pada kesempatan ini, dan semoga tayangan video ini menjadi iktibar bagi kita semua bahwa kita semua akan seperti ini teman. Ya teman, itulah petunjuk perjalanan dari arah tadi ya, dari arah tadi masuk gang. Nah, bisa langsung ke sini. Oke teman, mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya dan menjadi itibar bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sampai jumpa di penelusuran video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.